A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera para jemaah yang dikasihi dan dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah kerana memberi peluang untuk kita bertemu dan berkongsi ilmu sekali lagi. Jadi untuk pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan tazkirah yang bertajuk Orang-orang yang diwajibkan berpuasa. Muslimin dan muslimah yang dikasihi, tanpa kita sedari, kita telah meninggalkan bulan Rejab dan sekarang kita berada di bulan Syaban yang mulia. Bahkan tidak lama lagi kita akan melangkah masuk pula ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Debaran Ramadan makin terasa. Doa yang sering kita panjatkan bermula pada bulan Rejab yang lalu seakan-akan telah dimakbulkan oleh Allah SWT, iaitu Ya Allah, berkati hidup kami di bulan Rejab ini dan juga di bulan Syaban, serta panjangkan umur kami hingga bulan Ramadan. Marilah kita menghayati sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, ketika datang bulan Ramadan, sungguh telah datang kepadamu bulan yang penuh berkat. Diwajibkan atas kamu untuk puasa. Dalam bulan ini, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu. Dalam bulan ini, ada suatu malam yang nilainya sama dengan 1,000 bulan. Maka, barang siapa diharamkan kebaikannya, iaitu tidak beramal baik di dalamnya, sungguh telah diharamkan, iaitu tidak mendapat kebaikan di bulan lain seperti di bulan ini. Hadis riwayat Imam Ahmad. Puasa sebulan penuh telah diwajibkan di bulan Ramadan semenjak tahun kedua Hijriah. Dasar kewajipan puasa Ramadan itu terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kalian bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 187. Muslimin dan muslimah yang dihormati, siapakah mereka yang wajib berpuasa Ramadan? Di dalam ayat Al-Quran di atas telah jelas bahawa hukum wajib puasa dibebankan kepada orang pertama Islam. Puasa tidak diwajibkan ke atas orang yang bukan Islam. Selagi mana dia tidak masuk Islam, maka tidak ada makna bagi puasanya. Kedua, orang yang sudah baligh. Bagi laki-laki, batas balighnya adalah jika sudah mengalami mimpi. Sedangkan bagi seorang wanita adalah jika ia telah datang haid. Maka bagi anak kecil yang belum mimpi atau datang haid, tidak wajib berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi hendaknya sejak kecil sudah dibiasakan latih berpuasa meskipun hanya setengah hari. Ketiga, orang yang berakal. Maka bagi orang yang mengidap penyakit gila ataupun epilepsi yang tidak memiliki kesadaran sedikit pun di siang hari, maka orang tersebut tidak wajib berpuasa. Keempat, orang yang bermusafir. Bagi orang yang sedang bermusafir dengan jarak tertentu, diperbolehkan mengqasar salat dan tidak wajib melaksanakan puasa Ramadan. Tetapi baginya diwajibkan mengqada puasa yang ditinggalkan. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 184 yang bermaksud, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan,
lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Kemudian yang kelima, orang yang sihat. Adapun bagi orang sakit, ada tiga hukum antara puasa atau berbuka, iaitu makruh berpuasa dan boleh berbuka jika ia masih menyangka akan terjadi hal yang membahayakan kalau ia berpuasa, maka baginya boleh tidak berpuasa. Kemudian haram berpuasa dan wajib berbuka jika ia yakin akan terjadi bahaya atau ia menyangka kuat akan terjadinya bahaya ketika ia berpuasa atau akan menyebabkan rosak ataupun hilangnya anggota badan jika ia berpuasa. Dan juga wajib berpuasa dan haram berbuka bagi orang yang mengalami sakit ringan sahaja, yakni tidak akan menimbulkan beban yang berat ketika menjalankan puasa. Kemudian yang keenam, orang yang mampu berpuasa. Maka tidak wajib berpuasa bagi orang yang terlalu tua atau sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Maksudnya, dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa, iaitu kerana tua dan sebagainya, membayar fidyah dengan memberi makan orang-orang miskin. Kemudian yang ketujuh, orang perempuan yang suci daripada haid dan nifas. Jika mereka dalam keadaan haid dan nifas, mereka tidak diwajibkan berpuasa, tetapi wajib menggantikannya, iaitu mengqada di bulan selain daripada Ramadan. Sebagaimana ijma' ulama dan hadis riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kami diperintahkan mengqada puasa dan tidak diperintahkan mengqada salat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah, semoga apa yang telah disampaikan sedikit sebanyak dapat mempersiapkan kita untuk menyambut kedatangan Ramadan yang tidak lama lagi. Sebelum saya mengakhiri tazkirah saya pada kali ini, marilah kita sama-sama memohon doa kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala supaya dapat ditemukan pada Ramadan tahun ini, kerana dengan berpuasa kita dapat melatih diri kita menjadi seorang hamba yang lebih tabah serta sabar menghadapi ujian dan cabaran hidup, insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.